Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang smog mesin atau fog mesin. Di sini sudah ada smog mesin yang sudah saya buka. Ini adalah kerusakannya, heaternya tidak bisa panas. Sebenarnya ini adalah kerusakan yang sangat simpel sekali dan perbaikannya juga sangat mudah, tapi orang kurang begitu tahu untuk memperbaiki smog mesin ini. Oke, jadi di smog mesin ini, heater ini dipanaskan dengan tegangan AC ini 220 ini. Kalau di sini tidak panas, biasanya tegangan di sini tidak masuk 220. Kita bisa cek menggunakan avometer. Tegangannya. Oke, sebentar. Kita akan cek tegangannya dengan menggunakan avometer. Ini semua sudah kita nyalakan. Kita cek tegangannya di sini dengan menggunakan avometer. Tegangan sini satu, bawah satu, seperti ini. Dan ternyata tidak ada, jarum tidak menunjukkan tegangan AC 220. Sebenarnya kerusakannya cuman sederhana aja. Ini thermostat jenis ini yang ada kayak semacam tombol sini. Ini dia tidak mau connect. Ini tinggal kita dorong aja. Kita dorong seperti ini. Nah, tek, bunyi. Itu tegangan sudah masuk. Kita tinggal nunggu panasnya saja. Nah, kita cek kembali tegangannya sudah masuk atau belum. Ternyata tegangan sudah masuk. Nah, itu cara sederhana untuk memperbaiki smog mesin yang tidak mau panas dengan termostat yang model seperti ini. Nah, itu sering terjadi, switchnya itu tidak mau balik lagi. Oke. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.